Ini adik saya. Ya, Sobat Grid, saat ini jenazah dari Doni Kesuma akan segera diberangkatkan ke masjid untuk disolatkan. Masjidnya sendiri masih berada di komplek yang sama, yaitu Masjid Jannatul Firdaus. Nah, di sini kita bisa lihat jenazah tengah disiapkan untuk nantinya diangkat lalu dibawa ke ambulans dan kemudian diberangkatkan ke Masjid Jannatul Firdaus. Yang tampak di sini anak-anak dari Doni Kesuma juga telah memegang bingkai foto ayahnya. Pakji, agak miring gini aja, Pakji. Kamu lu mana? Ya, seperti diketahui, kemarin dari kesemua meninggal pada pukul 19 jadi sudah. Rumah sakit mana? Terima. Iya. Namanya apa? Namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. على جماعة صلاة جنازة atas nama almarhum Bapak Doni Kusuma bin Romel Hidayat, dan insya Allah beliau wafat umur 55 tahun, meninggal pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, insya Allah almarhum akan disolatkan pagi hari ini pukul jam 10.20. Sebelumnya, sebelum melaksanakan sholat jenazah, dari pihak keluarga takutnya ada yang menyampaikan sepatah atau kotah katanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari perwakilan keluarga ingin mengucapkan terima kasih yang telah hadir, juga minta tolong membuka pintu maaf jika almarhum mempunyai kesalahan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan sholat jenazah, acara melakukan sholat jenazah ada empat takbir. Yang pertama, membaca al-suratul fatihah, dan yang kedua membaca sholat nabi, dan yang ketiga membaca doa untuk si jenazah atau si mayit, dan yang keempat doa untuk umum. Sebelumnya dari keluarga ada yang mengingatkan, memang terima kasih langsung. Allahu Akbar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.